Oke, pada video kali ini gue mau lanjut ya merakit ini RCKD Sanjuan yang dimodif jadi Propo. Ini elektriknya ya, ini ESC. Saya pakai yang 160 ampere. Mereknya New Rhine. Kemudian ini saya servonya menggunakan servo MG90S. Nanti, nah ini receivernya. Saya menggunakan remote ini ya, FlySky GT3C. Oke, untuk perakitannya dari ESC ke receiver ya, kita menggunakan channel 2 seperti ini, kemudian dari servo ke channel 1. Nah, ya seperti ini. Ini posisinya seperti ini, bagian paling kanan adalah negatif, tengah positif, dan bagian kiri sinyal. Oke. Kemudian untuk baterainya, saya menggunakan baterai ini ya. Baterai LiPo 2S 3600 mAh. Saya menggunakan baterai ini. Oh, ini untuk dinamo ya. Kabel dinamo. Ini kabel dinamo. Ini yang lain ini hanya kabel lampu saja yang ini untuk power. Pastikan jangan sampai terbalik ya, teman-teman. Pemasangannya. Oke, selanjutnya kita hidupkan remote dulu dan kita nyalakan. Kita nyalakan ESC-nya. Oke, kita coba gas. Sudah berhasil bergerak, nanti tinggal kita rapikan saja. Tapi ini putarannya terbalik ya. Putaran dari rodanya nih, nanti positif negatifnya tinggal dibalik saja nih untuk motornya, karena di sini ya pemasangannya terbalik. Oke, kita mati dulu, kita ubah posisi dari motornya nih, positif negatifnya. Ini udah saya lem bakar sebenarnya. Kita copot dulu. Oh ya teman-teman, sebenarnya bisa menggunakan receiver jenis apa saja, yang murah juga bisa. Receivernya ada yang harganya 50 ribuan juga ada. Yang teman-teman bisa menggunakan receiver seperti ini nih, murahnya 50 ribuan saja yang kayak gini. Kita balik dulu nih, positif negatif. Untuk remote-nya juga teman-teman sesuai dengan budget teman-teman saja ya, bisa menggunakan remote apa saja, yang utama satu set ya dengan receivernya, remote dan receivernya.
pasang bagian body. Ya, ini udah terpasang bodinya. Kita cari, nah ini dia, buat ikat bodinya nih, klip. Sudah terpasang semua. Ini bagian apa, klipnya hilang satu nih, pengikat bodinya. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita tinggal tes jalan.